kali ini bertajuk Common Sense. Ini hendak menunjukkan persamaan antara ekspresi seni rupa dengan kebudayaan sebagai manifestasi suatu sikap atau kesadaran diri seseorang. Karya-karya pada pameran ini hendak mengungkapkan, menunjukkan, mempertontonkan sisi lain dari bagian kebudayaan yang tak mudah dinyatakan dalam batas-batas pemaparan yang bersifat menerangkan serta logis. Karya-karya pada pameran ini hendaknya menunjukkan kebudayaan yang hidup. Dan malam hari ini kami mencoba memadukan beberapa perupa yang senior dan juga perupa-perupa yang junior yang sangat potensial, sehingga tentunya diharapkan pada pameran ini terjadi interaksi, dialog, bukan hanya secara personal tetapi juga melalui karya-karya yang masing-masing tentu saja memiliki karakter dalam berbagai ekspresi bentuk, bahwa para perupa juga pada dasarnya memiliki wilayah-wilayah kebudayaan baik secara personal maupun secara sosial yang tentunya terekspresikan atau termanifestasikan ke dalam karya-karyanya. Orang yang paling bersalah karena tidak bisa menerjemahkan istilah bahasa Inggris common sense ini menjadi bahasa Indonesia. Saya terus terang memang kesulitan menerjemahkan istilah itu, tetapi yang biasa kita pahami istilah common sense itu berarti pemahaman umum atau kesepakatan umum atau penerimaan umum, bahkan disebut akal sehat sesuai dengan apa yang diterima oleh umum. Pertanyaannya bagi saya dan juga bagi seniman adalah apa yang umum itu sebenarnya, lalu siapa yang kita sebut umum? Secara kritis dan hati-hati, common sense ternyata memisahkan apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang iya dan apa yang bukan, sehingga ada bagian yang bisa diterima dan ada yang tidak bisa diterima. Pameran ini hendak menunjukkan berbagai upaya individual para seniman tentunya dengan inisiatif dan cara mereka sendiri mengundang kita untuk menimbang ulang, mematut secara lebih baik lagi apa yang kita terima sebelumnya sebagai common sense. Ini adalah beberapa wakil dari 40 seniman yang berpameran malam ini. Kita bisa berkumpul bersama pada malam ini di Galeri Nasional Indonesia, sebuah museum seni, tempat menyimpan dan memamerkan karya-karya seniman Indonesia dan mancanegara, juga merupakan wadah untuk meningkatkan apresiasi dan kreativitas di bidang seni rupa. Memahami Indonesia sebagai suatu gugus kebudayaan, kita akan menemukan beratus-ratus untaian ekspresi kebudayaan yang sangat kaya serta beragam. Memahami tentang ini sehingga bisa berlangsung secara baik. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin saudara, pameran Common Sense, Ekspresi, Seni dan Sikap Budaya dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ad interim Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA. Thank you.
Thank you.